saya sini. Saya punya mainan baru. Ini JBL Aeon 1 Pro ya. Jadi kalau di packing cuman ini aja. Jadi kalau mau camping, mau apa, cuman tinggal bawa ini. Speaker ini ada akinya ya. Terus taruh sini dulu. Terus kemudian kita buka. Nah, karena compact-nya diambil. Ya, pasang sini. Satu. Pasang lagi. Wah. Ini speakernya. Tiga. Oke. Sekarang sini lagi ya. Ini sudah ada mixernya. 1 2 3 4 channel, 5 6 channel ya. Ini masternya, bass treble ada efeknya. Ya. Terus ini enggak ada strumnya ini kan. Ke bawah ini ya. Ini kan enggak ada colokannya ini, lihat, enggak ada colokannya. Saya on kan. Loh. Nyala, Bos. Bos, bukan sulap, bukan sihir, Bos. Lah, nyala ini jalan pakai aki ya. Sekarang saya pakai strum dulu aja. Nah, ini sekarang saya pakai strum. Nantikan frekuensi responnya bagus enggak? Oke. Ya, sekarang kita lihat frekuensi responnya ya. Speakernya gini. Harganya murah soalnya. Saya jadi semangat reviewnya. Ini saya pakai mic analyzer, sekarang saya nyalain ting noise-nya. Bentar supaya enggak ketutupan. Oh, sorry, volumenya belum. Channel 4. Pakai on. Kabelnya, line mic. Oh, kabelnya belum, lupa diingetin sama orang saya. Channel 4. Ini ya. Responnya fasenya bagus, responnya oke ya. Ini banyak pantulan di tempat saya, ini pantulan sehingga ini ceplong, betulnya ini enggak ceplong ya. Ya, ini saya matikan ya, ini kan banyak pantulan, jadi ini yang tidak terdeteksi. Yus, ini kena, ini enggak terdeteksi, tapi overall suaranya bagus ya. Oke. Speaker ini harganya satu pasang nggak sampai 25 juta. Jadi kalau kafe nggak usah pakai mixer, sudah ada mixernya seperti saya terangin tadi. Langsung colok plug and play. Ya, wes nggak usah mixer, mixer nggak laku. Cuma langsung kabel mikrofon masuk sini, ada phantomnya. Ya, Josh JBL Aeon 1 Pro.